Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tanya Kisah Muslim. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang khodam, entitas spiritual yang diyakini oleh beberapa orang mengiringi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah 5 tanda yang menunjukkan seseorang memiliki khodam. Mari kita mulai. Pertama, intuisi yang kuat. Orang yang memiliki khodam seringkali memiliki intuisi yang kuat. Mereka dapat merasakan atau meramalkan kejadian-kejadian tertentu dengan tepat, bahkan tanpa alasan yang jelas. Ini karena khodam memberikan bantuan spiritual dalam mengarahkan mereka. Kedua, perlindungan gaib. Seseorang yang memiliki khodam seringkali merasa dilindungi dari bahaya atau kecelakaan yang mungkin terjadi. Mereka mungkin mengalami situasi di mana mereka seolah-olah diselamatkan oleh kekuatan gaib atau memiliki firasat untuk menghindari bahaya. Ketiga, keberuntungan yang beruntun. Orang dengan khodam seringkali mengalami keberuntungan yang beruntun dalam hidup mereka. Mereka mungkin mendapat keberuntungan di bidang keuangan, karir, atau hubungan yang dapat dianggap sebagai bantuan dari khodam mereka. Keempat, sensitivitas terhadap energi. Individu yang memiliki khodam biasanya memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap energi spiritual. Mereka mungkin merasa adanya kehadiran gaib, melihat aura, atau merasakan perubahan energi di sekitar mereka dengan sangat lebih jelas. Kelima, kekuatan pemikiran dan doa. Orang dengan khodam seringkali memiliki kekuatan dalam pemikiran positif dan doa. Mereka mungkin mampu mewujudkan keinginan mereka dengan lebih cepat atau memiliki kekuatan spiritual yang memperkuat doa mereka. Itulah 5 tanda yang menunjukkan seseorang memiliki khodam yang mengiringi mereka. Penting untuk diingat bahwa keyakinan ini bersifat pribadi dan bervariasi dari individu ke individu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share video ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.